Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium MBPJ Kelana Jaya untuk menyaksikan perlawanan suku akhir yang kedua Piala Malaysia 2023, pertemuan di antara Selangor dan juga Terengganu. Selangor yang memiliki reputasi besar dalam saingan Piala Malaysia ini, menjadi pasukan yang paling banyak menjulang kejuaraan. Sambil itu, Terengganu yang sedang berada dalam momentum yang terbaik. Jadi bola perlawanan yang dibawa masuk oleh wakil dari Pos Malaysia, iaitu Guna Silen Tayalam, diberikan penghormatan. Faisal cuba menggunakan kepantasannya bagi masuk ke dalam. Masih lagi Faisal Halim. Bokie berada di tengah. Kali ini Bokie diselamatkan oleh Syarul Nizam. Bola dimenangi semula tangkapan kemas Suhaimi untuk menenangkan keadaan bagi Terengganu. Faisal Halim yang melepasi Safwan Mazlan berjaya untuk masuk ke bahagian dalam. Tetapi tampanan pertama Suhaimi menidakkan peluang Rejiman Buakye. Faisal mencari ruang untuk Faisal Halim. Kembali semula kepada Faisal. Oh, side netting. Hakim dorongan semula kepada Hakim dan sepakan penalti. Peluang untuk Terengganu melebarkan kelebihan bekas pemain Selangor mendapatkan sepakan penalti untuk Terengganu. Untuk menghalang Ivan Mahmud yang turut berada dalam tekanan. Mudah untuk Terengganu di depan menerusi Ivan Mahmud bagi menjadikan agregat 3-0. Sam Somerville merebahkan badan ke sebelah kanannya pada ketika Ivan Mahmud menghantar bola di bahagian tengah. Faisal, tandukan yang baik. Juga tindakan cemerlang ini dilakukan oleh Suhaimi untuk menafikan Haris Haikal yang pantas diambil. Haris Haikal, satu ledakan. Bola terkena tiang. Masih lagi ada ruang untuk Selangor. Tetapi kali ini Orozco dengan percubaan yang melambung tinggi, namun ledakan yang dilepaskan sebelum itu hampir-hampir dapat membuahkan hasil dari Nur Al-Rawabdeh. Safar Barudin menghidupkan kembali harapan Selangor. Tandukan tepat yang dilakukan dari pemain kebangsaan Singapura itu untuk menewaskan Suhaimi Hussein. Ketika Selangor terus menggandakan usaha untuk mendapatkan jaringan yang kedua, Orozco hantaran ke tengah Safwan Barudin yang dapat diselamatkan oleh Suhaimi. Haris, percubaan yang agak mengecewakan. Hampir-hampir untuk Safwan Barudin sekali lagi menggegar pintu gol Terengganu
Tolakan ke belakang untuk Muhari Ajmal. Tandukan yang dilakukan oleh Safwan Barudin. Suhaimi Hussein melayangkan badannya. Tidak kali ini, kata Suhaimi. Bijak dari Safwan Barudin untuk menempatkan diri berada di antara Azam Azmi dan juga Safwan Mazlan. Para pemain Terengganu dan juga para penyokong Terengganu menunggu tiupan whistle yang penting dari Hasrul Amir untuk mengesahkan mereka mara ke peringkat separuh akhir saingan Piala Malaysia 2023. Menyingkirkan dan Terengganu layangan kad merah ke atas Yazan Al-Arab di penghujung aksi, menceritakan kekecewaan yang dialami oleh juara 3.3 kali ini. Aksi malam ini berkesudahan dengan Selangor 1, Terengganu 1, Terengganu mara ke separuh akhir dengan agregat 3-1.